Pak Jokowi jadi ketum PDIP. Setuju kan, ini pokoknya nek sing kader PDI Perjuangan diusulkan oleh siapapun berarti punya potensi. Pak Jokowi diusulkan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan kan? Iya. Ya ora masalah toh, berarti aku ya mohon maaf. Aku ya katut untuk kesinggung-singgung karena dulu bareng Rudi kan ngono. Kan gitu. Ya, itu loh. Berarti kan kalau Ibu kan habis masa jabatannya 2025 ya? Kok untuk kongres nanti yang menentukan, bukan saya, bukan Mas Guntur saja, namun kongres. Jadi semua keputusan itu di kongres. Tapi kandidat terkuat Mbak Puan sama Mas Prananda untuk pengangguran. Lah mungkin kita belum bicara kongres, kalau kita bicara menang pilek, pilpres itu satu putaran dulu. Nah masalah untuk ketua umum, pengurus DPP, DPD, DPC, PAC ranting itu nanti setelah pilkada selesai.